Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Nusantara dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa dalam rangka memberikan asupan rohani kita, diri kita dengan ilmu. Karena manusia akan mulia, manusia akan terang hidupnya dan masa depannya manakala itu ada ilmu. Ilmulah menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya. Oleh karena itu, manusia oleh Allah Subhanahu wa taala ditunjuk sebagai khalifah, pengganti Allah di muka bumi untuk melakukan pemakmuran dan membangun peradaban. Meskipun kadang-kadang manusia itu berbuat jahat, meskipun kadang-kadang manusia itu tidak taat, tetapi karena manusia punya kelebihan ilmu, Allah angkat manusia ini menjadi khalifahnya. Pernah satu cerita di dalam Al-Quran, malaikat melakukan usul pada Allah Subhanahu wa taala, kenapa yang jadikan khalifah adalah manusia? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Adam sebagai khalifah fil ardi, lalu malaikat mengatakan, nahnu nusabbihuka wa nuqaddisulak, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sementara malaikat adalah yang bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membedakan antara keduanya? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'iha ula. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah memberikan nama-nama yang ada di muka bumi. Kemudian tsumma 'aradahum 'alal malaikati, lalu disampaikan kepada para malaikat. Malaikat tidak mampu melakukan proses bagaimana mengembangkan, bagaimana proses analisis. Tidak bisa seperti manusia. Hanya manusia yang bisa berpikir, manusia bisa analisis, dan manusia yang bisa meninggikan. Oleh karena itu Allah mengangkat manusia sebagai khalifah di muka bumi. Karena apa? Karena ilmunya. Kita biasa bayangkan dalam kehidupan sekarang ini, hidup kita mungkin tidak punya sayap, tetapi kita bisa terbang. Kenapa? Karena punya ilmu bagaimana bikin pesawat terbang. Mungkin kita tidak bisa jalan di atas air, tidak bisa nyelam di air, tapi bagaimana kita bisa melalui lautan itu? Kenapa? Karena kita ini bisa berakal dan berkarya sehingga kita menciptakan kapal, sehingga kita bisa jalan di atas air. Banyak sekali di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala dihamparkan kepada manusia, dan manusia bisa memberikan kreasinya. Kenapa? Karena manusia itu mempunyai akal. Coba bayangkan sekarang ada alat komunikasi yang namanya handphone. Bagaimana di satu tempat ke tempat lain bisa melakukan komunikasi? Bagaimana kita sekarang bisa menyambung dari satu tempat ke tempat yang lain? Itu karena handphone. Kita bisa mengedarkan suara kita. Kita bisa juga menyebarkan visual kita. Dan kita bisa menyebarkan seperti kesempatan kali ini bertemu dengan saudara melalui layar TV One Salam Nusantara. Dengan apa? Kreasi akal manusia. Allah memberikan nama-nama, lalu dari nama-nama itulah dikembangkan oleh manusia menjadi karya, menjadi kreatif, sehingga manusia bisa mempermudah kehidupannya di muka bumi ini. Dengan apa? Dengan akalnya dan dengan ilmunya. Oleh karena itu, kalau kita kepingin mulia, maka tuntutlah ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya memberikan perintah kepada kita, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi kaum muslim, laki-laki maupun muslim perempuan. Tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan. Kewajiban untuk menuntut ilmu. Bukan karena anak laki-laki lalu disekolahkan sampai tinggi, mulai S1, S2, S3. Lalu kalau anak perempuan cukup sekolah SMP, kalau anak perempuan cukup sekolah SLTA, tidak. Laki-laki dan perempuan punya hak yang sama untuk menuntut ilmu. Maka talabul ilmi faridhatun. Mencari ilmu wajib ala kulli muslimin. Laki-laki muslim wa muslimatin, dan muslimah muslim, muslimah perempuan. Kewajiban. Kenapa? Karena membedakan kita akan menjadi orang mulia manakala kita berilmu. Bisa bayangkan di dalam prospek tenaga kerja kita, bagaimana tenaga kerja unskilled, tenaga kerja yang tidak punya keahlian, tenaga kerja yang hanya
lulusan dari SD, lulusan SLTP, lulusan SLTA, dibandingkan dengan orang yang sudah sekolahnya tamat S2, tamat S3, bahkan mungkin profesor. Bisa dibayangkan mereka kerja selama sebulan itu kalah dengan karya hasilnya dengan orang yang hanya berapa? Mungkin 2 jam, mungkin hanya setengah hari. Karena apa? Karena akalnya. Orang dimuliakan dan orang dihargai. Karena apa? Karena kepintarannya. Oleh karena itu, manusia yang bodoh itu tidak lebih baik dari apa? Daripada orang yang alim. Maka disebutkan ibadahnya orang yang bodoh itu kalah sama tidurnya orang alim. Ibadatul alim khairun min naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Kenapa? Mungkin orang bodoh itu salah-salah dalam ibadah, mungkin tidak benar. Sementara orang alim tidur pun hanya karena tujuan beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepingin kita mulia, kepingin kita maju, kepingin kita bersaing, hanya satu, sumber daya manusia. Tidak ada lain, hanyalah manusia yang dikuatkan. Sebuah negara yang maju bukan karena sumber daya alamnya, bukan karena kekayaan alamnya, bukan. Tapi karena sumber daya manusia yang hebat, orang-orangnya terdidik, orang-orangnya yang terampil, orang-orangnya yang disiplin, orang-orangnya yang berani bersaing dan mampu bersaing secara global. Dan itu yang menentukan kemajuan dan masa depan suatu bangsa yang diawali dari sumber daya manusianya. Kita sambung setelah pesan-pesan berikut ini. Saudara, betapa mulianya ilmu. Orang yang berilmu akan lebih dekat kepada Allah. Orang yang berilmu akan lebih terpanggil untuk beribadah kepada Allah. Maka disebut innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, hanyalah orang yang bisa khasyah, yang takut dalam arti melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, yang bisa seperti itu hanya al-ulama, adalah ulama. Ulama adalah orang yang banyak ilmunya. Jadi kalau kita ingin baik di dunia ini, maka kita harus dekat dengan ulama. Syukur-syukur kita bisa menjadi ulama. Siapa yang bisa jadi ulama? Siapapun bisa. Kapan bisanya? Kapanpun bisa. Hanya satu syaratnya, mau belajar, mau tekun belajar. Karena ilmu tidak mungkin tiba-tiba kita menjadi orang alim. Kita tidak mungkin dilahirkan langsung jadi orang alim, tidak. Semua yang alim itu prosesnya dari bodoh. Semua yang besar itu prosesnya dari kecil. Semua yang pintar itu awalnya mungkin dari, mohon maaf, goblok. Tetapi karena belajar dan terus belajar, maka dia menjadi ulama. Ada ulamanya, ulama psikologi. Ada ulama usiasa, ada ilmu-ilmu siasa, ada ilmu-ilmu iktisad, ada alim dalam ilmu ekonomi. Tetapi yang Allah inginkan sebagai fardhu ain, sebagai dasar kehidupan kita adalah ulumuddin, adalah ilmu agama. Ilmu agama itu wajib secara ain, wajib secara individu. Masing-masing kita wajib belajar ilmu agama. Tidak ada orang muslim yang tidak diperintahkan belajar ilmu agama. Kenapa? Karena ketika kita ingin menjadi orang baik, harus diawali dari ilmu agama. Baru setelah itu dilandasi dengan ilmu lainnya, ilmu sosial, ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu teknologi, sains, dan berikutnya. Tetapi dasar utama kehidupan adalah ilmu agama. Karena kalau kita tidak punya ilmu agama, hanya punya sains, lalu dia tidak mengerti agama, kadang-kadang sainsnya hanya menjadi malapetaka kepada manusia. Saudara-saudara kita yang pintar ilmu IT, kadang-kadang dia juga hebat dalam ilmu IT-nya, tetapi karena tidak takwa kepada Allah, digunakan IT-nya hanya apa? Membahayakan orang lain. Hanya untuk membahayakan dan kadang-kadang juga mencelakakan orang lain. Hanya untuk mengambil hak orang lain. Dengan ilmu IT-nya bikin hacker dia, bikin virus, bikin penyebaran data-data yang harus dirahasiakan. Bahkan barangkali membuka rahasia orang karena ilmu IT-nya. Demikian juga ilmu ekonomi yang seharusnya mensejahterakan orang lain. Harusnya memberikan kesejahteraan, tetapi dengan ilmu ekonominya malah menyengsarakan, malah memiskinkan orang lain. Tetapi ketika punya ilmu agama, ia pintar IT, digunakan IT-nya itu untuk apa?
untuk memudahkan kita ini silaturahim dengan orang lain, memudahkan kita berbuat kebaikan. Ketika dia pintar ilmu ekonomi, berpikir bagaimana umat ini bisa sejahtera, bagaimana masyarakat ini bisa maju, bagaimana kita bisa menjadikan IT sebagai alat kemajuan kita. Demikian juga ilmu sosial, begitu juga berpolitiknya pun ilmu politik digunakan untuk memberdayakan, untuk membuat orang itu hebat, membuat orang itu maju. Dengan apa? Dengan ilmunya, manakala dilandasi dengan ilmu agama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah itu baik, ia pasti tafaqquh fid-din. Faqih itu faham. Faqih itu artinya ngerti, bahwa dia paham terhadap agama kalau Allah menghendaki kebaikan. Wa alhamahu rusyda. Allah memberikan ilham, memberikan inspirasi untuk menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bijak, orang-orang yang terarah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Ilmu agama. Maka anak-anak kita sebelum berpikir kepada yang lain, kuatkan dulu agamanya. Saudara-saudara kita, kader-kader kita, sebelum mereka diberi skill yang lain, kuatkan dulu agamanya. Karena itu sabda Rasul, tak mungkin bohong. Nabi yang disampaikan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. La yamtiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang dari nabi itu dari hawa nafsunya. Semua yang disampaikan oleh nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dasar kita pertama kali adalah ilmu agama. Tapi tidak perlu dikotak-kotakkan. Ketika belajar ilmu agama, lalu dia tidak belajar ilmu umum. Ketika belajar ilmu umum, tidak perlu belajar ilmu agama. Tapi kita harus mengintegrasi, menggabungkan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Artinya apa? Agama sebagai dasar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara ilmu-ilmu umum itu digunakan untuk apa? Untuk membuka wawasan, membuka alam raya, memanfaatkan, mengelola, itu adalah ilmu-ilmu umum yang pasti jiwanya dari ilmu agama. Kalau kita sudah ada niat, Allah mudahkan semuanya. Kalau kita sudah ada tekad, Allah mudahkan. Maka disebutkan man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita ingin dunia, maka harus digenggam dengan ilmu. Ingin akhirat, pasti harus digenggam dengan ilmu. Maka disebutkan kalau kita ingin kepada jalan kebaikan, Allah mudahkan. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Kalau kita ini jalannya menuju untuk mencari ilmu, Allah mudahkan ke surga. Yang dibayangkan bukan hanya ketika mati, di dunia pun bisa mendapatkan aromanya surga. Contohnya apa? Keluarga orang yang berilmu mudah membangun pengertian suami istri. Orang yang berilmu mudah membangun bagaimana mendidik anak-anak kita. Ketika kita berilmu, mudah kita untuk membangun masa depan kita, termasuk mencari kehidupan. Kalau kita berilmu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga secara batin kita bisa terpenuhi karena apa? Saling pengertian di antara kita. Secara interaksi kita punya pengertian, kita semua punya wawasan di antara kita. Secara ekonomi kita lebih mudah untuk mendapatkan ekonomi, mendapatkan harta, mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan di muka bumi ini. Kenapa? Karena kita punya ilmu. Oleh karena itu, kuncinya hidup ini adalah ilmu. Ketika berilmu, al-ilmu nurun, ilmu itu terang. Mau kemana seakan-akan ada di depan mata kita. Tapi al-jahlu zulmun, bodoh itu adalah gelap. Kita enggak tahu akan kemana, arahnya kemana. Kadang-kadang kita tidak bisa menebak kemana-mana kalau itu bodoh. Maka kalau kepingin terang, pingin jelas masa depan kita, dunia dan akhirat, kuncinya adalah ilmu. Jangan kemana-mana, kita akan sambung di segmen berikutnya. Terima kasih. Pemirsa, kita ini tak pernah berhenti untuk belajar. Manusia adalah manusia pembelajar. Kita selalu penasaran dengan sesuatu yang baru. Ingin tahu dengan sesuatu yang ada di tengah-tengah kita. Itu adalah sifatnya manusia. Jadi kalau kita tidak ada terangsang, tidak ada penasaran untuk ingin pada sesuatu, maka kita harus gugah. Berarti kemanusiaan kita kurang maksimal. Karena manusia pada dasarnya adalah pembelajar. Maka utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi.
Kita mencari ilmu itu mulai dari kita dilahirkan sampai kita masuk ke liang lahat. Jadi tidak pernah kita ini berhenti untuk kita mencari ilmu. Makanya kalau kita ini sudah menghormati ilmu, maka kehidupan kita akan mudah. Kenapa? Karena itulah yang mewarisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin warasu al-ilma. Faman akhadaha faqad akhadha haddan wa fira. Kalau kita ini menjadi ulama, maka kita menjadi pewaris para nabi. Tidak ada yang di muka bumi ini tingkatannya lebih tinggi dari para nabi. Warasatul anbiya. Wal anbiya lam wa innal anbiya lam yuwarisu dinaron wala dirhaman. Anbiya itu para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham. Walakin warasu al ilma. Faman akhadaha faqad akhadha haddan wa fira. Kalau kita ini mengambil warisan para anbiya apa? Berupa ilmu. Maka berarti kita sudah mengambil bagian yang paling besar. Mengambil dari paling banyak. Maka kalau yang paling tinggi adalah anbiya, ulama itu pewarisnya. Tidak ada yang lebih dekat daripada kehidupan ini daripada kata waris. Yang mewarisi Rasulullah adalah ulama. Betapa tingginya. Coba bayangkan Bapak, Ibu sekalian pemirsa dimanapun berada. Hidup ini hanya sebentar. Kalau mengikuti umur Rasulullah SAW itu 63 tahun. Kalau umur kita sekarang sudah harapan hidup sudah mulai berkurang. 50 tahun, 55 tahun. Bahkan baru yang lalu ini teman saya enggak sampai 40 tahun. Sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang bisa kita persembahkan kalau tidak karena ilmu? Orang yang berilmu dan mengabdikan diri untuk ilmu, selamanya dia hidup. Coba bisa dibayangkan Imam Asy-Syafi'i rahimakumullah, rahimahullah. Imam Syafi'i itu umurnya hanya 54 tahun. Lahir 150 Masehi dan wafat 204, mohon maaf, 150 Hijriah dan wafat 204 Hijriah. Hanya 54 tahun umurnya Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i selalu hidup di tengah-tengah kita. Kenapa? Karya ilmunya. Sekarang kalau kita bicara berkenaan dengan usul fikih, kita pasti membaca punya Imam Asy-Syafi'i. Kalau kita membaca kita fikihnya Al-Um punya Imam Syafi'i, Ar-Risalah dalam ilmu usul fikihnya. Bicara fikih untuk Indonesia yang penganut mazhab Syafi'i pasti menyebutnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang 54 tahun hidupnya di dunia tetapi jasa ilmunya tak pernah mati. Kenapa? Karena dia punya ilmu. Dan kalau kita sudah punya ilmu di dunia, terwariskan sampai akhirat. Jadi di akhirat itu kita hanya bisa mengambil dari ilmu yang paling banyak. Idza mata ibnu adama inqata amaluhu illa min salasin. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah. Yang kedua adalah awwaladun shalih yad'u lahu aw ilmun yuntafa'u bihi. Kalau kita sudah mati, itu semua sudah terputus amalnya. Anak soleh itu masih menunggu anak soleh yang untuk mendoakan kita. Sedekah jariah itu pun kalau kita banyak ngasih atau kita ngasih berjariah pada yang lain. Tapi ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Itu bukan hanya satu tempat. Saya mengajarkan murid saya di pesantren. Murid saya pulang mengajarkan di rumahnya atau dia bikin pesantren lagi. Dari bikin pesantren, muridnya bikin pesantren lagi. Maka dari murid ke muridnya itu ilmun yuntafa'u bihi selalu mengalir pahala kepada kita. Kenapa? Karena ada ilmu yang diberikan oleh kita semua. Maka dengan ilmu inilah yang menjadi pembeda dari kita yang lain. Ilmu yang akan kita petik di akhirat kelak dengan apa? Dengan seluruh yang kita berikan kepada yang lain. Dan sekarang sarana untuk menyampaikan ilmu banyak sekali. Dari mana? Kita bisa ada dari media, kita bisa berupa buku, kita bisa berupa rekaman, kita bisa menyebarkan kepada yang lain. Dan pada saat sekarang ini, ilmu perlu diperhatikan tentang transmisinya. Artinya apa? Sanadnya itu nyambungnya kepada siapa? Karena acap kali kita ini belajar ilmu, tidak tahu siapa gurunya, tetapi kita ini cukup mendengarkan dari mana? Dari medsos, kadang-kadang tidak jelas validitasnya.
Kalau kita punya perangkat ilmu, kita bisa melakukan seleksi. Mana ilmu itu yang valid, mana yang orang masih di dalam mereka-reka. Oleh karena itu, ketika kita mencari ilmu, pastikan kita ada sanadnya. Makanya kita belajar kepada ulama, ulama dari ulama, ulama dari ulama, ulama dari ulama, ulama dari tabi'in, tabi'in dari tabi'in, tabi'in dari tabi'in, dari tabi'in dari sahabat-sahabat dari Rasulullah SAW. Rasulullah dari mana? Melalui malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sanadnya ada. Oleh karena itu di dalam keilmuan kita, jangan sampai kita ini hanya belajar kepada pikiran kita. Hanya belajar kepada yang kita dengar dari siapapun tanpa kita verifikasi. Pertama, diverifikasi kebenaran kata-kata itu secara agama yang ada metodologinya. Yang kedua, yang mengucapkan itu siapa? Dapatnya dari mana? Makanya kita belajar jangan cukup hanya dengan apa? Dengan medsos, dengan online. Tak cukup itu, kita harus talaki kepada ulama. Kenapa? Karena khawatir ia tidak belajar ilmu agama dengan metode yang benar, maka akan menjadi salah, maka menjadi sesat. Man ta'allama bighairi muallimin fa muallimuhu asyaiton. Barang siapa yang belajar tanpa dibimbing oleh gurunya yang menunjukkan, maka gurunya adalah syaitan. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberi limpahan ilmu. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan mencari ilmu. Dan mudah-mudahan kita diberi ilmu sebagaimana ilmu yang diberikan pemahamannya kepada Nabi. Diberikanlah ilmu sebagaimana kepintarannya kepada para rasul. Dan diberikan ilmu daya hafalnya kepada daya hafalnya para malaikat yang dekat dengan kita. Dan apa yang kita lakukan mudah-mudahan dalam rangka mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.